Salam olahraga. Saya ingin memperkenalkan airam dan cara pengisian angin dari tabung scuba ke PCP. Ini tabung scuba. Ini untuk membuka valve-nya dan di sini tempat keluar angin tekanan tinggi. Contoh ya. Oke. Untuk mengisi dari sini ke PCP kita perlu regulator. Ini indikator PSI. Untuk PCP kita mengisi hanya sampai di 2500 PSI. Oke. Tabung PCP hanya didesain untuk 2500. Jadi jangan bisa lebih dari itu, bisa berbahaya. Oke, cara pemasangannya. Ini kita pasang di sini. Kemudian ini kita kencangkan skrupnya. Seperti ini. Ya. Jadi sekarang kalau kita buka anginnya keluarnya dari sini. Untuk pengisi PCP, ini kita buka. Oke. Ini hanya penjaga ulir. Ini tempat masuk anginnya. Ujungnya cuma ini kita kunci. Kemudian kita buka pelan-pelan, jangan disentak, pelan aja. Ya, sampai turun kita kunci. Kemudian sisa angin di sini kita buang di sini. Oke, anginnya habis, tutup lagi, dan kita buka. Selesai pengisiannya. Selanjutnya cara pengisian magazin dan menembak dengan RAM.